Berdasarkan satu maklumat sulit yang paling panas. Selepas Pakatan Harapan kalah secara mengejut PRK Dun Sungai Bakap di Pulau Pinang, kedudukan PMX dan Pakatan Harapan di seluruh negara dalam kedudukan yang sangat bahaya untuk hancur dan pupus bersama UMNO di Putrajaya. Ya, ini adalah maklumat sulit terkini yang saya terima, bahawa jika kekalahan Pakatan Harapan dalam PRK Dun Sungai Bakap Pulau Pinang berterusan sehingga PRU16, PMX dan Pakatan Harapan dijangka akan hancur dan pupus seperti UMNO di Putrajaya. Ini adalah update dan perkembangan status quo politik negara yang perlu diambil kira oleh PMX dan jentera-jentera politiknya di dalam Pakatan Harapan. Saya yakin maklumat sulit ini semakin merisaukan, membimbangkan dan menggusarkan penyokong-penyokong kuat Pakatan Harapan selepas kalah teruk PRK Dun Sungai Bakap di Pulau Pinang. Dalam persidangan Parlimen hari ini, sesi soal jawab bersama Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ke-10 Datuk Seri Anwar Ibrahim menyaksikan PMX agak panik dan agak menggelabah menjawab sesi soal jawab di Dewan Rakyat sebentar tadi. Saya tidak pernah menyaksikan air muka PMX yang kelihatan kurang keyakinan menjawab soalan-soalan panas dari wakil rakyat pembangkang berkaitan isu rakyat dan isu-isu kekalahan kerajaan madani dalam kempen PRK Dun Sungai Bakap. Saya cukup terkejut melihat aura dan karisma PMX dalam sesi soal jawab sedikit merosot dan goyah sehingga kelihatan Datuk Seri Anwar Ibrahim seperti tidak menyangka Pakatan Harapan kalah teruk PRK Dun Sungai Bakap di Pulau Pinang. Saya ingin mencadangkan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ke-10 Datuk Seri Anwar Ibrahim, pilihan raya kecil Dun Sungai Bakap adalah teguran daripada rakyat untuk PMX dan kerajaan madani mengkoreksi diri dan memperbaiki dasar dan polisi untuk rakyat. Saya yakin PMX dan Pakatan Harapan mampu untuk bangkit semula jika dasar dan polisi baru di era kerajaan madani
menjadi servis yang terbaik untuk 34 juta rakyat. Saya cadangkan kepada PMX dan Pakatan Harapan untuk upgrade servis kepada rakyat agar rakyat rasa terbela dan rasa didengar suara mereka dalam hal ehwal ekonomi negara, dalam hal ehwal pendidikan negara, dalam hal ehwal sosial rakyat yang perlu diselesaikan secara tuntas oleh PMX dan Kerajaan Madani. Kita memang tahu tidak ada Perdana Menteri dan tidak ada kerajaan yang sempurna di negara ini maupun di seluruh dunia. Maka adalah amat penting untuk Perdana Menteri dan Kerajaan Madani mempunyai KPI terhadap setiap servis kepada rakyat berdasarkan kawasan mereka maupun bukan kawasan milik Pakatan Harapan. Secara rendah diri, saya ingin mencadangkan agar PMX meletakkan KPI baru untuk setiap wakil rakyat Pakatan Harapan dan pemimpin-pemimpin Kerajaan Madani untuk mula bekerja dan berkhidmat kepada rakyat tanpa mengira kawasan itu adalah kawasan pengundi kerajaan ataupun pengundi pembangkang. Untuk mengelakkan damage politik yang cukup besar kepada legasi politik Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Pakatan Harapan, untuk meminimumkan kehancuran dan kepupusan legasi politik Datuk Seri Anwar dan Pakatan Harapan yang merudum jatuh hari ini, sudah tiba masanya KPI untuk wakil rakyat, untuk pemimpin-pemimpin Pakatan Harapan, untuk Kerajaan Madani diperkenalkan secara spesifik, secara khusus berdasarkan kerusi DUN, kerusi parlimen di seluruh negara demi memastikan keberkesanan servis Kerajaan Madani untuk 34 juta rakyat. Input ini sangat penting bagi membantu PMX dan Kerajaan Pakatan Harapan tidak hancur dan pupus seperti legasi politik banduan Najib Razak dan Kerajaan UMNO pada PRU14. Gerak-geri dan template dasar polisi Kerajaan Madani untuk rakyat kelihatan persis serupa sewaktu banduan Najib Razak dan Kerajaan UMNO berkuasa. Pada tahun 2009 sehingga 2018 yang lalu di Putrajaya, jika dasar dan polisi yang tidak berorientasikan servis untuk rakyat dan tidak ada KPI untuk menyelesaikan masalah sosioekonomi rakyat, masalah pendidikan rakyat, masalah pendapatan rakyat, masalah harga barang, masalah kos sara hidup rakyat, masalah peluang pekerjaan untuk rakyat, saya mendapat maklumat sulit kedudukan PMX dan Pakatan Harapan berisiko untuk hancur dan pupus seperti legasi politik banduan Najib Razak dan UMNO di Putrajaya. Secara peribadi, saya mewakili 34 juta rakyat bersikap realistik bahawa tidak semua masalah rakyat boleh selesai sekelip mata. Tetapi PMX dan Kerajaan Madani perlu meminimumkan kesilapan dan perlu membatalkan dasar dan polisi yang menyusahkan rakyat dan membebankan ekonomi rakyat.
pentadbiran kerajaan PMX dan kerajaan Madani perlu bersifat bottom to up, iaitu mendengar suara rakyat bawahan bagi memastikan dasar dan polisi yang baharu di Putrajaya dapat diterima dengan begitu baik oleh rakyat di Sabah, Sarawak dan Malaya. Kita tidak pernah menuntut untuk PMX menyelesaikan semua masalah rakyat, masalah negara sekelip mata. Kita rakyat tidak pernah meletakkan expectation PMX dan kerajaan Madani untuk bekerja seperti robot servis rakyat. Maka kami rakyat ingin mencadangkan kepada PMX dan kerajaan Madani untuk mendengar denyut nadi rakyat-rakyat miskin, mendengar suara-suara orang muda, belia dan generasi tua yang mahukan servis terbaik daripada PMX dan kerajaan Madani. Kekalahan PMX dan Pakatan Harapan dalam PRK Dun Sungai Bakap di Pulau Pinang adalah disebabkan oleh sentimen politik, persepsi politik. Rakyat di kawasan itu melihat Pakatan Harapan hanya memberi peruntukan pembangunan kepada kawasan-kawasan Parlimen Kerajaan, kawasan-kawasan Dun Kerajaan. Dan rakyat melihat kawasan-kawasan yang dimenangi oleh YB Pembangkang, rakyat kawasan itu dihukum sehingga tidak dapat peruntukan seadilnya berbanding dengan kawasan-kawasan Dun dan Parlimen Kerajaan yang lain. Oleh itu, saya mencadangkan revolusi politik dan reformasi politik perlu dilaksanakan segera untuk menyelamatkan legasi politik Datuk Seri Anwar dan Pakatan Harapan untuk tidak hancur dan pupus seperti UMNO di Putrajaya. Sudah tiba masanya pemberian dan pengagihan duit peruntukan untuk pembangunan rakyat. Diberikan seadil-adilnya. Walaupun kawasan itu adalah kawasan pembangkang. Sehubungan dengan itu, kekalahan Pakatan Harapan dalam PRK Dun Sungai Bakap di Pulau Pinang merupakan amaran terakhir daripada rakyat untuk legasi politik PMX dan Pakatan Harapan di seluruh negara. Jangan anggap ini hal kecil, hal remeh-temeh. Jangan ingat ini hanyalah semata-mata pilihan raya biasa. Ini adalah amaran awal daripada berpuluh-puluh juta rakyat bahawa rakyat di bawah sedang bersiap sedia untuk menggulingkan kerajaan PMX dan kerajaan Madani di seluruh negara pada PRU16. Belum terlambat untuk memperbaiki setiap inci kelemahan, belum terlambat untuk menyelesaikan setiap masalah rakyat. Dan saya yakin PMX menonton video panas ini untuk sama-sama muhasabah diri dan koreksi diri. PMX perlu selamatkan Pakatan Harapan daripada hancur dan pupus dalam percaturan kuasa ini di Putrajaya. Hanya PMX yang boleh selamatkan Kerajaan Madani daripada tumbang dan hancur serta pupus seperti UMNO di Putrajaya pada PRU14 lalu. Sebagai kesimpulan, percaya atau tidak, setuju atau tidak,
saya ingin rangkumkan cadangan saya dengan satu premis politik. Jika PMX tidak berjaya untuk menyelesaikan masalah rakyat dan masalah ekonomi negara ini, ia sangat-sangat berisiko untuk rakyat menggulingkan dan menumbangkan PMX dan Kerajaan Madani pada PRU16. Ini adalah dapatan data politik yang terbaru, yang mana ia adalah lampu merah untuk legasi politik PMX dan Pakatan Harapan di Putrajaya. Oleh itu, selamat maju jaya kepada PMX dan Kerajaan Madani. Ini adalah masa untuk bekerja. Perlu perkenalkan KPI untuk setiap kawasan Parlimen Rakyat, kawasan DUN Rakyat di seluruh negara. Pengagihan peruntukan untuk rakyat sama ada undi kerajaan atau undi pembangkang perlu diagihkan seadil-adilnya. Dan servis untuk rakyat oleh PMX dan Kerajaan Madani perlu upgrade, perlu diperbaiki agar dapat meminimumkan kehancuran dan kepupusan PMX dan Pakatan Harapan pada PRU16 di Putrajaya. Sekian, terima kasih.